Kembali lagi bersama saya di channel Bilo Bali Fishing Club. Kali ini saya sedang berada di kota Nagahama. Dan ini adalah Taman Nagahama, yang dimana taman ini mempunyai banyak sekali pohon bunga sakura yang sedang mekar. Di sini ada banyak para wisatawan dan penduduk lokal yang telah datang untuk menikmati Hanami. Di belakang saya ini ada sebuah kastil, yaitu Kastil Nagahama, yang begitu indah dengan pohon-pohon sakura yang bermekaran di bawahnya. Anda bisa lihat seperti ini situasinya, dan cuacanya juga sangat cerah ya. Kastil Nagahama ini merupakan kastil peninggalan zaman Edo. Dan Anda juga bisa datang berkunjung ke sini untuk menikmati Hanami. Hanami sendiri dapat dilakukan ketika musim semi, yaitu akhir bulan 3 atau awal bulan 4 ya. Untuk naik ke Kastil Nagahama ini saya kurang tahu berapa biayanya, tapi yang jelas Anda bisa membayar untuk naik ke dalam kastil tersebut. Jadi ini adalah salah satu peninggalan bersejarah bagi bangsa Jepang yang mungkin dapat Anda kunjungi ketika Anda berada di wilayah Kansai area. Jadi ini adalah sebuah taman yang patut jadi bucket list Anda ketika Anda datang ke sini. Jadi Kastil Nagahama ini merupakan sebuah warisan budaya Jepang, yang dimana kastil ini dibangun pada tahun 15 Masehi dan masih berdiri hingga saat ini. Ya, bagi para subscriber dan para sahabat BBFC, sahabat mancing juga yang mungkin berkesempatan untuk datang ke Jepang, jangan lupa untuk mampir ke Nagahama Koen atau juga Kastil Nagahama. Jadi ini letaknya di Kansai area, yaitu tepatnya di Provinsi Shiga. Di sekitar kastil ini terdapat Danau Biwa yang tadi saya jelaskan pada video ketika saya melakukan perjalanan ke Chikubu Island atau Pulau Chikubu Shima. Jadi Anda bisa mancing juga di sana. Mungkin Anda bisa dapat black bass atau bass lainnya. Ya. Jadi terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan terhibur.
dan salam satu hobi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.